Saya akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat akun di tribonice.com ya. Nah, ini sebelum masuk ke akun Tribonice, kita harus membuat frame terlebih dahulu. Oke, saya kasih tahu dulu gimana sih caranya membuat frame di Tribon ya, sebelum di publish kemudian dipromosikan. Oke, pertama kalian download dulu di Play Store ya. Oke, kalian ketikkan di sini Canva, Canva. Oke, saya udah download ya, tinggal update aja. Oke, Canva saya update terlebih dahulu ya. Nah, ini syarat utama, yang pertama harus download aplikasi Canva. Dan nanti setelah selesai mendownload dan setelah selesai diupdate, nah kita bisa memilih beberapa frame ya. Oke, kita buka. Dan nanti beberapa frame bisa kita ambil secara gratis dari Canva ini ya. Nah, ini kalian pilih, silakan untuk bisa didesain di Tribonice ya. Nah, ini banyak banget ya, sesuka kalian, sesuai selera kalian, mau seperti apa silakan ya, download aja. Oke, saya pilih desain yang ini ya, kemudian kita buat edit ya. Nah, kita sunting, kita ketikkan nama channel YouTube. Kebetulan saya channel YouTube-nya ini FPF Tutorial. Oke, di bawah kita ya sunting lagi, subscribe, like. Ya. Share. Thanks for support. Nah, itu aja. Kita cukupkan. Nah, lalu kita download. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih yang simpan. Oke, unduh ya. Atau kalau enggak ini pakai yang tanpa animasi bisa. Nah, simpan sebagai gambar. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah selesai ini nanti edit pakai aplikasi Background Eraser. Oke, kita lanjut ke aplikasi Background Eraser. Oke, langkah selanjutnya kita buka aplikasi Background Eraser ya. Kalau belum download, download aplikasi Background Eraser atau penghapus background ya. Lalu pilih file mana yang akan diedit untuk dihapus bagian tertentu pada backgroundnya. Oke, saya pilih aja dari foto, kemudian lainnya. Nah, ini yang dari Canva tadi. Oke. Nah, kita akan hapus gambar yang ada fotonya. Kita pilih manual aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita hapus. Oke, kita hapus aja nih, nggak apa-apa, secara manual.
Kita kalem aja dalam menghapusnya, nggak usah buru-buru ya. Oke, kita hapus. Nah, oke, udah kita hapus ya. Nah, udah hapus gini, kita simpan. Oke, kita simpan ya. Kita share aja ke WhatsApp ya. Oke, selanjutnya kita buka website Webon Nice. Oke, kita buka Chrome. Kita pilih Webon. Oke, kita masuk aja karena sudah mendaftar lewat akun Google. Nah, lalu kita buat campaign. Nah, ini kampanye. Klik yang buat campaign ini. Bulir ke bawah. Kita isi dengan apa namanya URL yang akan kita kampanyekan. Misalkan channel YouTube. Oke, channel YouTube. Channel YouTube. Kita isi aja semua channel YouTube ya. Channel YouTube. Oke, masukkan foto PNG tadi ya. Nah, kita jelajahi aja. Nah, ini udah ada. Kita pilih. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita pilih channel YouTube ya. Baru mulai campaign. Nah, seperti itu. Oke, campaign sukses. Nah, seperti ini. Kita salin URL. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita mau buat Twibbon Nice dengan foto kita sendiri. Oke, kita klik. Nah, sedang proses. Oke, nah ini kita pilih foto sendiri. Misalkan kita pilih dari kamera. Pilih yang banyakkan. Nah, ini kita sudah lengkap foto bertiga ini. Oke, kita atur fotonya. Nah, ini bisa ada dua foto ya, karena ada atau satu juga nggak apa-apa lah, kita gedein aja ya. Saya tampilkan foto saya aja. Oke, crop. Nah, setelah selesai crop. Nah, seperti itu ya cara membuat kampanye di Twibbon Nice. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.